Oke mas bro, ini jalur utama bro, dari Maos atau dari Sampang lewat sini nyebrang jembatan. Oke, terus tidak jauh di situ ada jalan turun, lalu turun ke sini dan kita parkir motor di sini saja bro, di bawah pohon pisang. Oke, biar aman, itu banyak ikan. Ini airnya agak keruh. Kita bisa mancing di sini. Ini juga spot-spot mancing. Tuh di belakang tiang ini juga. Atau di tengah itu banyak tiang-tiang panjang rel kereta, itu spot-spot mancing yang bagus bro. Kalau aku biasanya di situ atau di sebelah sana. Ini kalau naik. Oke, kita coba naik. Lewatnya lewat sana bro. Oke, kita coba. Ini kita parkir di sini saja, aman bro. Insya Allah aman. Lewat sini bro, nggak jauh. Ini kita lewat atas itu naik. Oke. Ini dari di sini juga spot-spot mancing, ini banyak yang nongkrong mancing biasanya kalau sedang bagus. Ini hari ini aku mau mancing pakai cacing nih. Oke. Tuh kita lewat atas ini bro. Ini jalan. Oke. Nah ini jalan ini bro. Atas ini kalau lewat atas ini biasanya lewat sana, tapi agak jauh aku lewat sini biasanya bro. Biasanya aku lewat sini naik, loncat dari sini lalu loncat ke rel kereta. Oke. Oke, kita sudah naik, sudah sampai sini. Kita nyebrang rel kereta. Oke, ini jalurnya, jalur atas. Ini hari ini aku mau mancing udang. Semoga ada udang yang mau makan. Oke, sendal saja bro. Aman di sini. Untuk parkirannya di bawah juga aman, insya Allah aman. Ini airnya karena semalam hujan deras jadi keruh. Nggak apa-apa, keruh biasanya udang makan, tetap makan dulu. Oke. Spotnya bro, kita main di sini, mancing di sini saja. Ini spot-spot udang. Oke, ini tempat turunnya dari sini bro, jangan jauh-jauh. Oke, nih kita tengok kanan kiri, nggak ada kereta, nyebrang. Ini dia spotnya bro. Ini di pancang pertama. Kalau turun ada tangganya bro, tenang saja bro. Kita turun lewat tangga. Ini spotnya bagus banget. Ini sarang-sarang udang gala ini. Oke, kita turun. Tuh parkirannya ada di seberang sana bro, aman tenang. Itu di situ juga spot-spot mancing itu bagus banget. Cuman dari pinggiran biasanya ramai, aku nggak suka ramean. Dari sini saja, oke. Langsung turun.
Oke Mas Bro, kita sudah berada di spot mancingnya ini Bro. Ini di pancang-pancang itu juga spot-spot mancing bagus. Tetangganya di situ. Oke, yang mau kesini untuk targetnya sekarang adalah udang-udang galah Bro. Kita mau mancing udang galah nih. Hiburan saja Bro. Kalau sedang bening ya, ikan-ikan lautnya naik. Karena ini sangat keruh, jadi targetnya udang galah. Kita coba di sini. Oke, yang mau ke sini, nih tempat parkiran di situ, lewat atas. Oke, ini yang jauh saja yang belum tahu. Kalau oke, langsung kita pasang.